Ya pasa tu pulsa tu cuchata. Focus, concentras y que tus caes de nagala. Un gang su alaza y ya se catao. Mandigal, satu asia tenggara. Ayun, bangun, bangun. Anak Malaysia, berikan segalanya kejayaan di kita. Kibarkan bendera ini semboyan dan berbunyi. Kita bersatu padu menjayakan visi dan misi. Demi I'm
Are you committed? Because without commitment, nothing happens. You have to be committed through the storm and the rain and the heartache and the pain and the disappointment, or you're not gonna make it. It's a commitment, it's not a feeling. While they was golfing, I was studying. While they was shooting hoops, I was studying. While they was playing games and sitting up and eating and joking in the restaurant, I was studying. You can't get out of something that you're not willing to put into it. You have to put your everything, your mind, your energy, your effort, your discipline, your tenacity. Nothing is going to jump out the fire. If you don't throw something in there, it's not going to happen. But if we fight every day, one of them days is going to be my day. Three times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can train you, discipline you, and tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself, if you really want to try. When you are 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you are 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. Advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy, nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue, nobody pay us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I travel
last year, 867 hours a year in the plane. I'm working hard. My team work very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea. And I look at everybody. Everybody say it is a good idea. I normally throw it to the rubbish. Because everybody say this is good. Then all the other people think of it. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do it in a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice. And this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful. But most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. Karena maju, jom sama dengan saya. Saya akan bantu you, ada benda yang kena diawalkan dan ada benda yang kena dimana-mana kena kira. You bayangkan, if you nak collect data, plus, you dah boleh berlapak 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Program ini sangat bermanfaat dan membantu saya dalam memahami situasi dan perjalanan saya untuk saya menyiapkan perjalanan penulisan saya berkaitan dengan tesis saya. Hari ini saya belajar cara tesis management, cara untuk kita membahagikan masa dengan yang baik. Banyak sangat input yang dapat hari ini. Contohnya macam mana kita nak set mind kita untuk GOT. Bukan sahaja GOT tetapi GBT. Dan kita akan grad dengan lebih cepat, mempercepatkan perjalanan thesis kita. Boleh ke boleh, because kita ada session yang khusus sangat special, yang mana kita akan bantu anda untuk engage dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan zikir. Boleh ke boleh? Kepada Allah Ta'ala sebab saya dah bantu 1,000 orang lebih pelajar master PhD yang datang dari all over Malaysia, dan hari ini kita berikan mereka motivasi, kita berikan mereka strategi dan kita berikan mereka tips bagaimanakah mereka boleh gerakkan thesis mereka 10 kali ganda. Dan yang paling best adalah kita bantu mereka macam mana untuk design journey master PhD mereka untuk gandakan kepada 10 kali ganda. Dan bagi anda yang belum hadir seminar saya, saya invite anda, saya jemput anda untuk hadir bersama dengan saya untuk saya bantu anda supaya anda dapat tingkatkan thesis master PhD anda kepada 10 kali ganda. Jumpa saya untuk seminar akan datang. Anda genius master PhD strategist. See you there.
5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Apa khabar semua? Macam mana pagi ni? Subhanallah. Okay. Agak-agak surprise tak pagi ni? Surprise tak? Okay, sebelum tu, adakah suara saya sangat-sangat jelas? Cik, sangat-sangat jelas tau, nak sangat-sangat tu. Adakah suara saya jelas? Alhamdulillah, kalau ada yang jawab salam tu maksudnya dengarlah suara saya kan. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, kita ada. Oh, Alhamdulillah. Seriously ya? Seriously. first of all, terus terang. Sebenarnya agak terkejut juga. Okay, memang semua orang sangat-sangat terkesan selepas kita dapat announcement daripada doktor semalam. Okay, kalau nampak saya menangis tu minta maaf lah ya. Kita ni daripada semalam kan. memang terkejut, seriously. Sangat-sangat terkejut bila mana doktor buat announcement semalam. Semalam adalah hari terakhir untuk doktor conduct 4MD sebab kita sedia maklum, okay, dan saya sangat-sangat yakin kita ada 241 mata pada saat ini memang kata apa, MD ni, morning doc ni is our vitamin, okay? Our vitamin untuk kita sebab saya dulu pun terus terang, okay, kita sebagai manusia
tak lari daripada cabaran kan. Dan setiap manusia ni dia akan ada cabaran yang berbeza. Okay. Dan terus terang saya mengaku kat sini dan kadang-kadang dan kebanyakan, boleh kata kebanyakan juga, bila kita ada cabaran, kita akan merintih, merayu kepada Yang Maha Esa. Dan saya sangat, kenapa saya suka MD ni, bila mana kita luahkan kepada Allah SWT, okay, sebab saya belajar daripada kesilapan saya lah. Okay, bila mana kita terlalu, dululah, mindset yang salah, okay, kita orang kata apa, beranggapan bahawa bila kita nak luah sesuatu ni, kita luah kepada manusia. Which is, it is a big mistake lah untuk saya. Sangat-sangat besar. Kesilapan yang sangat-sangat besar. Kerana time tu saya beranggapan bila kita luah kepada manusia, kita akan dapat jawapan. Yelah kan, two-way communication. Macam kita masuk kelas kan, student tak faham, student akan tanya kepada pensyarah ataupun kepada cikgu. Dan cikgu akan terus bagi jawapan. So, time tu lah mindset saya. Mindset pensyarah agaknya kan. Kan, kita tanya dan kita mengharapkan jawapan daripada insan tersebut. But honestly speaking, okay, orang kata apa, hidayah tu daripada Allah SWT. Okay, dan Allah akan pilih orang-orang tertentu saja untuk memberi jawapan kepada kita. Okay, dan memang saya belajar lah. Itu adalah kesilapan terbesar saya dan saya belajar masa tahun 2017. Memang terlambat lah sebenarnya kan, agak terlambat. But for me, untuk saya tak ada konsep terlambat. Yang penting adalah tindakan kita untuk berubah. Untuk kita ubah diri kita sendiri. Okay, untuk kita jadi insan yang lebih baik. Dan bila saya sedar keadaan tersebut dan kita dah bangun lah pada masa itu memang at the lowest point. Right? Dan kita dah sedar, kita dah bangun. Apa yang perkara pertama yang saya sedar adalah Allah jentik perasaan saya untuk kembali kepadanya. Okay, that's why memang saya terkesan dengan sharing Prof. Zeti baru ni, bila mana Prof. Zeti memaklumkan bahawa Allah sapa kita dengan cara yang sangat-sangat unik. Okay? Dan mungkin itu cara Allah untuk sapa saya. Right? Dengan bagi cabaran tersebut kepada kita. Dan saat itu memang buat saya sedar, di mana perkara pertama yang perlu saya buat adalah kita patut balik kepada Allah SWT. Patut kembali kepada Allah SWT. Okay? Dan bila kita merintih, kita merayu kepadanya, dan memang saya banyak dapat jawapan daripada Morning Dog. That's why Morning Dog ni memang sangat-sangat terkesan. Okay, dan kita faham, okay, dengan emosi semua orang masa tu bila doktor announce yang doktor nak apa, dah tak nak host untuk Morning Dog kan. Memang terkejut, sangat-sangat terkejut. Okay, sebab kita pun ada impact tersendiri. Right, dan tapi saya sangat yakin lah dengan setiap perancangan doktor. Doktor ada sebabnya tersendiri. Okay, dan no risk, MD tetap berjalan. Cuma daripada orang yang berbeza. Okay, dan kita mengharapkan kita akan bagi input yang sama untuk semua. Okay, dan terima kasih banyak-banyak doktor. Okay, as usual, doktor always raise up standard. Okay, untuk kita semua. Untuk kita grow. Okay, mungkin semua benda ni terus terang lah. Kita tak nampak lah dulu kan macam mana untuk grow. Apa yang dimaksudkan dengan grow? Okay, macam mana nak grow? Tak nampak. Okay, but saat kita ada dalam circle ni, kita ada mentor untuk guide kita one by one. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita fokus. Yang mana yang patut kita dahulukan dan baru kita nampak lah. Okay, jalan satu persatu. Untuk apa yang kita lakukan. Awal-awal dah start dengan air mata. Allahu Akbar. Okay. Alright. So, okay. Sebelum tu, okay. Jentik, wajib untuk jentik nurani. Okay. Pagi kan, pagi. Orang kata apa, vitamin kan. Okay, saya sendiri pun kena makan vitamin juga pada waktu pagi. Ini vitamin untuk fizikal lah. Kan? So rohani pun memerlukan vitamin. That itu vitamin, sebenarnya vitamin rohani kita, kita dapat ataupun spiritual kita, kita dapat seawal kita pegang kepada menjadi insan yang menang di waktu pagi. Kan, itu adalah kemenangan pertama untuk kita, which is itu akan cover untuk kita punya spiritual dan kita punya rohani juga sebenarnya. Okay, sangat-sangat penting untuk kita menjadi insan di waktu pagi. So memang wajib untuk kita jentik nurani kita.
Dan sebab apa tahu, sebab yang pertama ni lah, okay, yang waktu pagi ni lah yang akan menentukan kita punya energi, kita punya momentum sampai ke penghujung hari kita. InsyaAllah. Okay, Allah mudahkan. Right, so sebelum tu boleh kita tengok. Cik, wah, baru nak balik. Tadi dia ada ni sikit kan, selingan-selingan. Right, so boleh kita tengok penonton-penonton semua daripada universiti mana, right? Dalam bidang apa, okay? Dan pagi ni menonton bersama siapa daripada mana? Saya tadi ada cabaran jugalah sebelum nak start ni. Baby tiba-tiba cak-cak. Baby main cak-cak ni kita. So kita pun ada dua pilihan time tu. Nak bawa sekali ke kita tinggal sekejap kat luar. Right, so bagaimana? Allahu Akbar. Nurhanisha Yusof. Rasa lain tak dapat dengar suara gelak dok pagi ni. Kita doakan yang terbaik untuk doktor. InsyaAllah. Okay. So wajib. Nak dengar suara doktor, nak dengar gelak tawa doktor, lepas ni wajib lah untuk okay, so kena grab the chance lah, all the orang kata apa, all the program doktor yang ada, okay, dan juga video-video yang doktor dah sediakan untuk kita semua, insyaAllah. Okay, alright. Okay, kita ada Prof. Syahidah Hanim. I love UKM, PhD Pendidikan Balaghah Arab. Ah, Allahu Akbar, ini memang sangat-sangat awesome. Okay, kajian. Siapa lagi? Okay, kita ada Rose Fatiha menonton dari Macang, Kelantan bersama Adin. Oh, nama Adin. Right, anak saya Aidin. A-Y-D-I-N. Ini Adin. Oh, nama anak pun sama-sama. Lebih kurang sama eh. Okay, kita ada Hanim dan Hafiz. Fazizah Hanim eh. Okay, menonton bersama anak-anak. Oh, Iris, Aidan dan Auni. Okay, 3A. Terbaik. Okay, 3A. Menonton bersama-sama dengan ibunya. Alhamdulillah. Okay. Right, kita ada Prof. Azila alias I love Oopsie. Early Childhood Education. Oh, ini sama dengan Intan Farhana eh. Okay, adakah satu fakulti dengan Intan Farhana? Okay, sebab kita tengok Childhood Education tu. Okay, kita ada ni insan luar biasa Nur Hidayah Ahmad. Okay. I love TS Nur Hidayah Ahmad. I love USM. Project Management. Oh, kita sama. Campus yang sama. Tapi tempat yang berbeza. Sebab apa? Sebab engineering dekat Transkrian. Alright. Yang lain dekat Induk. Induk ni dekat pulau lah. Saya dekat Nipun Tebal. Dekat dengan kampung Teacher Kas. Teacher Kasturi. Kan? Dekat sangat. Umur minit je. Okay. Wow. Dari ICT. Ya Allah. ICT ni. Saya kan kalau nampak perkataan ICT ni. Teringat dekat masa study degree UiTM Shah Alam kan, degree dengan master UiTM Shah Alam. Saya sewa rumah dekat rumah flat section 7 tu, dan memang time tu tengah construct untuk buat ICT. Walaupun saya boleh berjalan kaki untuk sampai ke ICT, tapi saya tak pernah sampai ICT. Saya tak pernah masuk ke dalam ICT tersebut. Cuma orang kata apa, lalu tengok daripada luar saja. Walaupun time tu boleh berjalan kaki, dekat sangat. Okay, rumah flat yang dekat area tu kan, dekat depan tu. Okay, dan kita ada, alright, UiTM lagi. UiTM di hatiku. Mana UiTM di hatiku? Okay, I love UiTM Financial Criminology. Wow, asyik. Okay, criminology. Dah macam ni lah tu, criminal. Okay, right, siapa lagi? Oh, ni UiTM Perak. UiTM lagi. Mana lagi? Okay, kita ada USM. USM ni Nipun Tebal Engineering. School mana eh? Cik Puan Huda Amri. Daripada school mana? Oh, kita kena nampak Nipun Tebal tu. Biasalah kan? Genetik. Gen kita sendiri kan? Rumah saya sebelah ICT. Allah Akbar. Bestnya. Okay. Pergi overseas eh. Alright. Okay. Mana lagi? Okay. Alright. So, Alhamdulillah. Okay. Doktor bagi peluang untuk conduct MD pada pagi ini. Okay, dan kita pun bersiap sedialah. Okay, dengan point yang kita nak deliver pada pagi ini. Okay. Dan terus terang apa yang saya nak sampaikan pagi ini adalah sangat saya dapat orang kata apa, inspirasi daripada amanat yang disampaikan oleh rektor UiTM semalam, UiTM BP ya, Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang semalam. Memang saya terkesan dengan amanat tersebut, dan saya terus terang, saya bila saya nampak
rektor kami yang baru ni, terus terang saya pakai, saya ternampak muka doktor, terus terang. Saya tak pakai contact lens, masih tak pakai. Ada je ni. Saya punya sepai mata ada-ada. Sebab Ila tahu nak menangis kan, so senang nak layak mata. Boleh tak jawab macam tu? Tolong lah. Kan? Sebab cara kan, pendekatan rektor kami yang baru ni, memang terus terang, memang nampak sifat keibuan rektor kami, yang berbahagia rektor kami, yang berbahagia profesor rektor kami. Okay. Yes. Allahu Akbar. Okay, so saya nampak tadi Cik Puan Huda Hashim adalah satu kampus dengan saya lah, cuma fakulti yang berbeza. Kata-kata dia semalam sangat-sangat motivate saya lah. Okay, motivate kami semua actually. Sangat-sangat motivate kami semua. Dan setiap kata-kata dia memang, walaupun kata-katanya adalah untuk kepada kampus, kepada semua staff, tapi saya ambil point dia untuk kita kaitkan dengan keadaan kita, right, dengan environment kita untuk kita suit kan. Okay. Right. Okay. Dan ada, sebenarnya ada 5 point yang utama, but saya tak boleh nak go through semua. Okay. Takut nanti ambil masa yang sangat panjang. Okay, kan nanti jadi slot bersama Dr. Shikin pula kan? Tak nak lah. Okay, so kita akan go point by point insyaAllah. Okay, the next live kita akan proceed untuk point-point yang seterusnya. Alright? Okay. So, apa point, antara point yang ada lah, okay, kita share dan saya akan bagi contoh untuk kita kaitkan dengan keadaan kita, journey kita insyaAllah. Alright? Okay. Whatever happen, okay, whatever happen, macam saya cakap tadi, okay, make sure, okay, kita menjadi insan yang menang di waktu pagi. Seriously, saya tak tipu. Kenapa saya cakap macam tu? Kita akan ada lah, right, kita akan ada masa beberapa kali, kita terbabas. Kan, akan ada juga, okay, but saya sangat selut, selut seriously kepada insan yang sangat-sangat committed, okay, sangat-sangat konsisten, sangat-sangat berdisiplin, okay, sangat-sangat penting, okay, sangat-sangat berdisiplin untuk make sure tengok Dila, tak payahlah bocor rahsia. Sumpat lagi tu. Okay. Orang kata apa, bila dapat committed, okay, menjadi insan yang menang waktu pagi. Sebab this is very very impactful, okay, dan bila saya pun terkesan untuk diri sendiri, bila mana kita tak dapat nak committed ataupun kita tak dapat nak bangun pagi seperti yang telah kita lakukan seperti hari-hari yang sebelumnya, dia akan affect affect hari kita tersebut. Sebab kita dah planning, kita dah plan tau, okay, kita ada jadual waktu kita, saya memang tampal lah dekat belakang ni, semua ada. Okay, sebab jadual ni, bila kita dah susun jadual kita, kita dah tahu, okay, time ni kita nak buat apa, pukul 4 nak buat apa, 5 nak buat apa, 6 nak buat apa, sampailah waktu yang kita nak tidur kan. So once kita dah terbabas sekali, okay, dia memang akan menyebabkan kita drag yang lain-lain juga. So once dia dah drag benda tersebut, so itu akan affect hari kita, dan time tu memang kita kena jadi sangat-sangat bijak lah. Sebelum tu pun kena bijak juga, but time tu kena lagi jadi lagi sangat-sangat bijak untuk uruskan balik masa tersebut. Okay, supaya kita tak, orang kata apa, tak tak down. Okay, you can proceed in whatever you are plan on that day. Okay, so sangat-sangat penting. Right? Dan tolong. Okay, bangun awal pagi dan tolonglah. Alright, mulakan dengan senyuman. Okay, mulakan dengan senyuman. Walau apa pun yang berlaku kepada kita pada hari tersebut, okay, mulakan dengan senyuman. Dan saya galakkan jugalah sebenarnya. Kalau kita ada cabaran, alright, so gunakan waktu awal pagi tu dengan sebaiknya. Waktu kita online dengan Allah tu kan, guna dengan sebaiknya. So time tu rintihlah kepada Yang Maha Esa. Okay, luahlah segala-galanya kepada Yang Maha Esa. Okay, dan yakinlah akan akan datang solusi kepada kita. Okay, mungkin kita takkan dapat on the spot, of course. Okay, macam saya cakap tadi lah, mindset saya yang salah tu kan. Bila kita berbicara dengan manusia, kita mengharapkan kita akan dapat jawapan pada masa tersebut juga. But actually no. Okay, tak semestinya. Sebab hidayah ni Allah akan pilih kepada siapa yang Allah nak bagi.
Okay, dan terus terang saya cakap lah, saya banyak dapat jawapan daripada doktor. So that's why memang MD ni sangat-sangat terkesan untuk saya. Okay. Dan bila kita dah merintih, yakin kita akan dapat solusi, mungkin kita akan dapat, mungkin lah kan. Okay, macam saya mungkin saya dapat lepas morning doc. Okay, mungkin you all nanti akan dapat waktu petang ataupun waktu tengah hari. Okay, mungkin sebelum tidur pun dapat jawapan. Ataupun mungkin bukan hari ni, hari-hari yang lain. Okay? Kan? Bila kita dah merintih, kita dah merayu kepada Allah, kita lepaskan kepada Allah SWT, okay, kita yakin dengan bantuan yang Allah akan bagi kepada kita. Dan selepas tu, mulakanlah hari anda dengan senyuman. Senyum. Okay, senyum. Okay, sebab tambah sekarang PKP kan, anak-anak semua dalam rumah kan. So, wajib untuk kita senyum kepada orang sekeliling kita. Okay. Minta maaf lah kalau agak beremosi hari ni. Okay. Right, so mulakan dengan senyuman. Okay, dengan kebahagiaan. Alright, dan mulakan dengan daripada hati dan juga jiwa kita. Okay. Sebab kita kena feel, kita kena ada perasaan tu. Perasaan bahagia, kita kena ada perasaan bahagia tu untuk kita deliver kepada orang ramai. Okay, percaya ataupun tidak. Okay, sebenarnya kita boleh absorb energi orang lain. Okay, betul. Alright, so that's why itu sangat-sangat penting kan. Kenapa kita kena ada dalam circle yang sangat-sangat positif. Sebab positif akan attract positif. So itu berlakunya, orang kata apa, energy transfer. Alright, so untuk you ada high momentum, you kena ada berada di kalangan orang-orang yang bermomentum tinggi. Untuk you berdisiplin, you wajib untuk berada di sekeliling orang yang sangat-sangat berdisiplin. You nak committed, you wajib untuk berada bersama-sama dengan orang yang sangat-sangat committed. Okay, dan semua tu kita dapat kat mana? Semua tu all in one. Kita boleh dapat kat mana? You all tahu dekat mana yang kita boleh dapat. Okay, so itu sangat penting lah. Kita punya environment, kita punya circle. Okay, so it's very important to ensure that you have that feelings. Okay, kita ada perasaan bahagia, kita ada perasaan bila kita ada perasaan bahagia tu, okay, automatically our kebahagiaan tu akan transfer, okay, kepada anak-anak kita, kepada orang sekeliling kita. Okay, sebab bila kita berjaya mengawal emosi kita, automatically insyaAllah kita akan dapat kawal emosi orang lain, especially anak-anak lah. Especially anak-anak. Itu yang paling penting. Sebab biasanya orang kata apa? Oh mak ikan hijau kan? Oh mak kau hijau. Oh mak kau hijau. Bila oh mak kau hijau tu selalu dikaitkan dengan anak-anak. Okay, so bila kita dapat kontrol anak-anak kita, insyaAllah it is a big win tau. Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar kalau kita tak marah anak kita. Okay, pada hari tersebut, sangat-sangat, itu yang besar, itu cara saya didik diri saya sendiri jugalah. Okay, bila saya tak marah anak, so itu memang sangat win. Okay, sebab kita faham emosi mereka, masih lagi sangat-sangat kecil. Okay, so sangat wajib untuk kita jaga dan didikkan daripada kita lah. Alright, okay. Yang seterusnya adalah amanat kita. Okay, kita kena pegang amanat kita. Okay, wajib amanat, amanah. Alright, mak jadi hak. Okay, so rasa dah ramai kot tak jadi hak kan. Mungkin boleh kurang sikit kalau mak engkau hijau tu kan macam macam ni sangat kan. Kurangkan sikit. Okay, slowly. Slowly. Alright, slowly. But make sure kita ada progress. Walaupun kecil. Okay, so walaupun sedikit, make sure you ada progress juga. Okay, sebab itu adalah orang kata apa, win kecil kita yang wajib untuk kita gandakan daripada masa ke masa. Right, so macam kita menabung kan, ajar anak-anak kan. Menabung sikit-sikit lama-lama jadi bukit, sama lah juga dengan kita pun. Okay, kita pun wajib lah untuk make sure ada right progress walaupun sedikit, but percayalah daripada sedikit tu kalau kita consistent every day, okay, kita akan dapat hasilnya insyaAllah. Okay, tapi wajib untuk consistent every day. Okay, amanat, amanah. Okay, wajib untuk kita jaga. Okay, apa amanat kita saat ini? Alright, so bagi yang dah bekerja, bagi yang belajar, bagi yang dah berkahwin ataupun yang masih belum berkahwin, yang bujang lagi tu kan. So still you all ada amanat masing-masing. You all ada amanah tersendiri. Yang dah bekerja, of course. Okay, kita as a pekerja, okay, wajib untuk menjaga masa kerja kita. Wajib untuk kita tunaikan ataupun laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja. Okay, kalau you as a boss sekalipun, wajib untuk laksanakan tugas you sebagai seorang boss. Okay, dan wajib untuk berlaku adil kepada staff. Kan? So maksudnya kena jalankan tanggungjawab lah. Kalau bos ni as a leader. So apa tanggungjawab as a leader? Right? Leader ni
besar tanggungjawab dia dan wajib untuk kita laksanakannya. Okey. Kalau sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, okey, so kita ada anak-anak. Okey, so, kalau macam isteri, right, amanat kepada ataupun tanggungjawab kepada suami, kepada anak-anak, okey, kepada ibu bapa, kepada mertua, kepada ipar, kepada adik-adik, banyak. Okey, environment tu sangat banyak. Right, so, sekeliling kita. Okey, kemudian orang kata apa, kalau belajar, right, so belajar, you as a student. So as a student apa, ni wajib. Kenapa saya pakai ni, wajib ni. Alright, so always wearing topi learner. Wajib untuk sentiasa pakai topi learner. Okay, dan bagi saya lah kan, bagi saya, saya sentiasa memakai topi learner. Hanya keadaan tertentu sahaja, kita kena buka topi learner kita dan kita kena pakai topi. Mungkin topi pensyarah kita, mungkin topi cikgu kita. Okay, mungkin topi tempat yang kita kerja lah. Alright, ataupun mungkin topi sebagai nak juga panel ke examiner ke. Okay, bergantung kepada keadaan. But kebanyakan masa saya memang saya pakai topi pelajar. Okay, sebab dia lain tau. Okay, bila sentiasa you pakai topi pelajar, kita akan setiap apa yang yang lalu, okay, yang kita baca, yang kita lihat, kita akan belajar. Dan automatically kita akan terus, okay, kita akan dapat poin tu dan kita akan anggap dia sebagai ilmu untuk kita sendiri. Dan kita belajar daripada poin-poin tersebut, daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang kita baca. Kita baca, okay. So, memang sebab itulah betapa shocknya kalau kita pakai topi learner. Okay, seriously. Alright, dan benda ni jugalah yang saya buat masa masuk. examiner serau, Kak Raya lain macam tu. Okay. So, yang ni jugalah saya pakai masa saya masuk bilik Viva. Okay, terus terang, dia lain tau. Okay, you pakai, bila you pakai topi learner, memang you masuk as, memang kita masuk as a student lah. Of course, you masuk as a student. But you masuk as a student dan you wajib untuk pakai topi learner juga. Sangat-sangat wajib. Okay, untuk kita nampak lebih jelas apa yang patut kita lakukan supaya kita nampak lebih jelas jalan yang kita nak tuju tu. Okay. Sebab orang kata apa, setiap poin, setiap ilmu yang kita dapat tu sebenarnya adalah untuk membantu kita, right, untuk looking forward. Okay, untuk kita planning for the future, right? So, nah, diorang ni memang kalau nampak tu kan, topi yang serau-serau tu abaikan saja. Ada tu maksud tersirat diorang ni. dia memang topi examiner memang kena seram, okay, sebab senang nak tanya. So, orang kata apa, preparation. Untuk masuk bilik Viva kan, okay what, kalau boleh menghadapi examiner seram tersebut, so means that your real Viva tu insyaAllah lah sangat-sangat delicious. Okay. Ah, betul. Okay, musim PDPR ni banyak topi kita kena pakai. Topi learner, topi ibu, topi apa, topi nak uruskan anak semua. Tapi terus terang lah, saya sentiasa pakai topi learner. Okay, sebab apa tau, kadang-kadang dengan anak-anak pun saya pakai topi learner sebab kadang-kadang kita akan dapat belajar daripada mereka. Even though from their PDPR sekalipun, kelas online sekalipun, ada benda juga yang saya belajar daripada bagaimana cikgu-cikgu conduct kelas online, macam mana cikgu-cikgu deal dengan dengan anak-anak murid ni kan, sebab anak saya baru darjah 2. So time ni adalah fasa untuk kita membeli jiwa mereka. So kita boleh tengok bagaimana cikgu-cikgu sekolah online handle anak-anak kita. So saya belajar daripada situ bagaimana tindakan-tindakan cikgu tersebut, right, yang dilakukan terhadap anak-anak murid yang masih kecil ni. Ha, so kita belajar untuk kita apply kepada anak-anak kita. Okay, but terus terang, okay, tak kisahlah topi apa yang you pakai, but yang paling penting adalah orang kata apa, sentiasalah memakai topi learner untuk make sure kita dapat gain ilmu dan kita akan sentiasa improve ilmu-ilmu yang kita dah ada, insyaAllah. Yes, topi learner even dengan anak. Topi chef macam-macam lah. Okay, topi chef yang tinggi tu. Okay. Okay, so wajib lah untuk kita jaga amanat kita. Okay, dan kita kena tahu sebenarnya. Kalau perlu senaraikan, senaraikanlah. Okay, apa antara amanat-amanat kita. Darjah 2 kan, banyak benda kita boleh belajar. Alright. Okay. So, bagaimana? Okay, kita nak susun. Okay, ataupun kita nak keluarkan amanat-amanat tersebut. Alright, so kita boleh lihat semula, okay, apa yang perlu kita laksanakan. Okay, apa yang perlu kita laksanakan. Kita lihat semula dan tulislah, okay, digalakkanlah untuk you keluarkan poin-poin tersebut. Dan
saya sangat yakin, alright, doktor pun memang guide kita untuk free writing, okay, in order untuk kita menulis dan supaya kita nampak ilmu-ilmu tersebut. Dan apa juga, apa ataupun task ataupun perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk lead kepada kita nak solve ataupun kita nak menjaga amanah apa tu, ataupun amanah kita. Alright? So, tengok semula apa yang perlu kita laksanakan. Right? Okay. Kemudian, wajib. Okay. Kita perlu merancang. Okay. Kita perlu merancang sehingga sehingga tahun 2000. Saya suka pegang 5 years. Okay. 5 years. So, means that 2026. Okay. Kita kena planning apa yang kita nak buat sehingga tahun 2026. Sebab sekarang dah masuk 2021, bukan 2020 lagi. So 2026 lah untuk 5 tahun yang akan datang. Okay, so perlu untuk kita rancang. Mula kita lihat apa yang perlu kita laksanakan. And then you kena rancang sehingga 5 tahun seterusnya. Okay, start daripada tahun 2021 sehingga tahun 2026. Itu pun doktor ajar kita kan bagaimana cara nak buat. Right, so atas kita, atas untuk kita laksanakannya. Alright, tindakan kita tu. Okay, bila kita ambil tindakan, okay, dan kita akan dapat hasilnya. Okay. Okay. So, saya nak guna orang kata apa, dan amanat ni sebenarnya kita kena, okay, kita kena buat servis berkala. Okay. Kena buat servis berkala. Wajib untuk buat servis berkala. Yang ni pun nampak lah. Nampak juga. Okay. Dia ibarat macam kita ada sebuah kereta, kan? Saya yakin semua orang ada kereta. Okay. Dan kereta itu kita wajib untuk servis kan. Ha, so minimum selalunya, bukan minimum, maksimum selalunya 6 bulan sekali ataupun 10,000 orang kata apa kilometer kan. Bila dah achieve salah satu ni, wajib untuk kita buat servis. Okay, so kalau kereta kena servis, sama juga dengan manusia. Okay, sama juga dengan planning kita. Okay, kita kena sentiasa buat servis berkala. Okay, dan bagaimana cara untuk buat servis berkala tu? Okay, bergantung kepada situasi dan keadaan masing-masing. Okay, macam saya saat saya dapat orang kata apa, skop kerja yang baru, kita dapat task yang baru. Okay, so wajib untuk kita buat servis tersebut. Okay, buat servis tersebut. Wajib. Alright, sebab dia dah ada perubahan dalam hidup kita. So, bila ada berlaku sesuatu perubahan dalam hidup kita, wajib untuk kita buat servis tersebut. Servis berkala tu. So, berkala untuk diri kita ni tertakluk. Okay, kalau kereta dia ada 10,000 ataupun 6 bulan. Mana yang datang dulu kan? Mana yang datang dulu? Kalau 10,000 datang dulu, 10,000 lah. Kalau kata 10,000 tak sampai-sampai macam PKP ni kan? Kereta tak jalan mana, maknanya 6 bulan lah yang akan sampai dulu. So, salah satu. Okay, so itu kereta. Kalau kita setiap kali, kalau kita dapat penambahan ataupun perubahan, so wajib untuk kita buat servis. Okay, dan check baliklah jadual kita. Apa yang kita kena buat. Okay, in order, sebab macam saya kata tadi, jadual ni sangat-sangat penting. Seriously. Okay, jadual sangat-sangat penting. Sebab jadual ni yang akan lead kita untuk apa yang kita buat. So jagalah jadual anda masing-masing. Alright? Ataupun, okay, macam tadi kita dah planning. Okay, daripada 2021 sampai 2025. Okay, mungkin, alright, kita ada target. Bukan mungkin, memang kita ada target. Okay, kita ada target. Okay, untuk bulan pertama kita nak buat apa, bulan kedua kita nak buat apa, bulan ketiga kita nak buat apa. Mungkin tiba-tiba yang bulan pertama tu kita tak dapat nak selesaikan kesemuanya. Okay, so bila dah berlakunya keadaan, itu dah berlaku perubahan tau. So, means that bila setiap kali ada perubahan, so wajib untuk kita buat servis. Okay, wajib untuk kita buat servis. So maksudnya kena tukarlah planning tu. So dia dah bawa ke hadapan. So mungkin ada something yang mungkin pada bulan tersebut sebenarnya kita boleh achieve beberapa perkara. Sebab sebelum tu dah terlepas satu. Mungkin. So itu pentingnya kenapa kena servis. Sebab kita nak check balik satu persatu. Okay, macam kita pergi servis kereta lah. Kita duduk dekat kaunter depan tu kan. Dekat orang yang bahagian kaunter kita nak bagi buku servis kita tu kan. So dia akan cakap, okay, hari ni kita akan tukar minyak hitam dan dah. So ada senarai dia. Okay. So kita akan buat ni. Okay, ada apa-apa masalah lain berkaitan dengan kereta, kita akan dapat soalan yang tu. Kan. So kalau ada additional, bila kita bagi tahu, so baru dia orang akan tengok
okay, term yang additional tu. Tapi kalau tak ada perubahan, dia akan tengok yang wajib tu sahaja. So sama juga dengan kita lah, yang additional tu adalah bila berlaku yang kita tak dapat nak cover sebelum tu, kita bawa ke seterusnya. So itu adalah additional yang perlu kita pantau, yang perlu kita tengok, okay, untuk dimasukkan di dalam list yang perlu diservis tersebut. Okay, clear? Cewa. Right? So kenapa pentingnya servis ni? Tunggu, tengok semua dah keluar dah. Check balance, alignment, tukar minyak hitam, macam-macam lah. Okay. Right? Okay. Kenapa perlunya servis ni? Sebab, okay, kenapa wajib untuk kita servis kereta? Untuk keselamatan kita juga. Keselamatan pemandu dan, bukan penunggang, orang panggil apa? Penumpang. Pemandu dan penumpang kereta tersebut. Okay, sebab bila kita servis, bila kita servis, okay, maknanya kita dah, orang kata apa, terus kita yakin, oh okay, kereta ni dah servis, okay dah selamat lah dari segi minyak hitam, angin semua dah okay, dah selamat dah semua. Baru kita yakin untuk kita bawa kereta tersebut, especially untuk long distance. Okay, kalau kita nak berjalan jauh, baru kita sangat yakin setiap kali kita servis. Dan macam si perangai saya juga dulu kan, setiap kali kalau nak long distance, saya akan servis kereta saya. Sebab apa? Sebab nak build up the confidence level tu. Okay, untuk kita bergerak jauh, bergerak lebih jauh. Okay, tuk-tuk hari ni keluar bersih lebih kereta pula kan. Bagi contoh. Okay, so gunalah dengan keadaan sendiri. Right? Okay, so sama jugalah dengan kita punya planning. Okay, wajib service planning tersebut. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita. Supaya kita sentiasa berada dalam track yang sepatutnya. Tak adalah keluar daripada track. Okay? Boleh? MD tempat untuk servis berkala. Okay? Right. Okay, so in terms of the amanat, ya Allah, ini baru suku point saya pagi ni tau. Sebenarnya saya nak kupas satu point je. Belum kupas dah. Okay. Cakap banyak pula kan? Okay, semalam rasa macam tak tahu nak cakap apa. Hari ni cakap banyak pula. Okay. Right, so saya nak pergi satu point sahaja hari ni. So actually saya ada 5 point utama. Okay, tapi hari ni saya nak fokus kepada satu point. Tadi intro je, intro. Okay. Badan pun lari pada alignment. So wajib untuk you kata apa, servis juga. So servis lah, tak kisahlah. Servis tu bergantung lah, okay. You nak servis dari sudut apa. Okay, dan kalau memang ini pentingnya lah ilmu nat. Bila sebut pasal servis ni, pentingnya ilmu nat. Okay, untuk kita guna, okay, secara masif. Right, itu servis lah. Ilmu nat tu kita boleh guna untuk servis kita, servis berkala tu. Okay, so first point, baru masuk point pertama. siapa driver hati, bukan main eh. Okay. Okay, point yang pertama yang saya nak masuk adalah aspirasi. So apa maksud aspirasi ni? Izinkan saya untuk membaca term aspirasi ni, mana entah. Okay, sekejap eh. Time ni lah cari tak jumpa. Okay, apa yang dimaksudkan dengan aspirasi? Okay, so ini kalau ajar kanak, maklumlah cikgu pula, ibu anak darjah 2 kan. Dia orang tengah belajar suku kata. Aspirasi. So ada 4 suku kata. Alright, so apa yang dimaksudkan dengan aspirasi ni adalah keinginan yang kuat, okay, untuk mencapai, menggandakan sesuatu. Okay, keinginan yang kuat. So dia punya key-nya adalah keinginan yang kuat, which is nak, N-A-K. N-A-K tu huruf besar. N-A-K, nak. Nak yang sangat-sangat kuat lah. Keinginan yang kuat untuk apa? Untuk mencapai ataupun menggandakan sesuatu. Sempat lagi tu. Okay. Keinginan yang kuat untuk mencapai ataupun menggandakan sesuatu. Right? Contohnya seperti, right, okay, cita-cita kita. Okay, seperti yang ditegaskan oleh Esman, berbagai-bagai kaum kini sudah berubah, mengaspirasikan mempunyai keinginan yang kuat terhadap sesuatu, mencita-citakan. Dia kalau baca definisi ni, bahasa baku, mencita-citakan, terdapat jurang pemisah antara pemimpin yang berorientasikan barat dengan umat yang rata-rata cara hidup Islam dikembangkan negara Islam. Okay, so ini adalah definisi yang saya dapat daripada Kamus Dewan edisi yang keempat. Okay, tapi apa yang nak disampaikan kat sini adalah term
aspirasi tu, iaitu keinginan yang kuat. Okay, nak tu, N-A-K. Nak yang huruf besar, tolong kan. Kalau lepas ni kan, kalau tulis apa-apa kan, nak tu tulis huruf besar. Aku nak N-A-K, apa benda. Aku nak N-A-K, huruf besar tu apa benda, tulis. Okay, nak, nak and nak. Alright, tulis. Nak tu huruf besar supaya kita nampak memang kita eager. Okay, dia macam, doktor selalu bagi perumpamaan kepada kita juga. Okay, dia nak ni macam kanak-kanak kecil. Eh. Kita boleh tengok anak-anak kita. Okay, yang tak kahwin lagi boleh tengok adik-adik yang masih kecil. Okay. Kita boleh tengok anak-anak kita. Eh. Bila dia nak sesuatu tu, macam mana tindakan dia. Okay, yang ni saya nampak dekat anak saya yang kedua. Anak yang pertama ni dengan cakap. Kalau kita cakap tak boleh, okay dia ikut. Oh, tapi anak yang kedua ni boleh nampak. Eh. Kalau kita kata no, tapi dia nak juga, so boleh tengoklah. Saat gini, dia air mata, lepas tu merajuk lah dia. So maksudnya dia nak, okay dia nak. Bila dia nak sesuatu, dia akan make sure dia nak, dia akan dapatkan benda tersebut sampai dia dapat. Itu kita boleh tengok daripada anak-anak kecil kita kan. Especially baby lagi lah nampak. Kalau kata nak tu lah, tak dapat menangis lah sampai dia dapat apa yang dia nak kan. So pentingnya nak tu, keinginan, okay yang sangat kuat, right, untuk mencapai dan juga untuk kita menggandakan. Okay, sesuatu. Alright, so kita tahu, okay, macam tadi saya tengok, okay, not P-delicious, not, okay, N-A-K tu, not GBT, not, bila you nak, okay, bila kita ada keinginan nak tu, kita akan take action, kita akan do something sampai kita dapat apa yang kita nak tu. Okay, jangan nak saja, nak berserta dengan action. Okay, tapi sebenarnya bila kita nak, okay, kita akan ada tindakan lah. Macam saya beri contoh tadi lah anak saya kan, okay, dia nak benda tu kita tak bagi. Dia sudah akan buat sesuatu. Kalau kata kita kata tak bagi, dia tak buat, tak dapatlah benda tu. Okay, tapi macam ni, bila kita kata tak boleh, dia mulalah merajuk, menangis, tak berhenti. So bila dia buat tindakan dia dari, kita tak adalah suruh menangis macam tu. Buat tindakan, dia ambil tindakan untuk memastikan dia dapat apa yang dia nak. Tindakan dia adalah dia menangis. Menangis tak berhenti sebab nak sangat benda tu kan. So pentingnya nak tu. Okay, so aspirasi tu adalah keinginan. Untuk mendapatkan sesuatu. Okay? Alright. Okay, so bolehkah saya tanya satu soalan? Okay, cewa. Okay, soalannya adalah, alright, apakah, okay, apakah yang mengikat gerak kerja kita? Okay, tulis dan jawab. Apakah yang mengikat gerak kerja kita? Okay, okay, nak doktor guide always, doktor sentiasa guide you all, okay. Siapa yang platinum doktor jangan risau, doktor ada bersama-sama dengan kita. Doktor akan guide kita sehingga garisan penamat, insyaAllah. Okay, okay, apakah yang mengikat gerak kerja kita? Tulis dan jawab. Okay, tindakan berguling kat mall kan, tahu tak apa. Kadang-kadang rasa malas nak bawa anak pergi supermarket kan sebab berguling kat mall. Tapi saya pernah sekali terpaksa keluar cerita sendiri pula. Bawa anak saya yang sulung time tu pergi IKEA. Dia nak sangat tahu tak yang mainan yang kitchen tu kan, yang 300 lebih ke 400 kan. Nak memang guling-guling dekat atas lantai. Tapi time saya pergi tu orang tak ramai, tak apalah tengok je lah dia guling. Memang dah tak ada muka, ibu ni dah tebal dah. Okay, biar je nak guling ke apa. Kan kalau kita pujuk pun tak jalan. Biar dulu. Sampai dia tenang, nanti dia bangun sendiri, dia ikut kita. Okay. Right, soalan tadi apakah yang mengikat gerak kerja kita? So, senaraikan. Okay, apa yang mengikat gerak kerja kita? So, ini akan lead lah kepada untuk kita menjaga amanat kita. But at the same time, kita akan do something right untuk achieve that. Okay. So, apa antaranya? Okay, saya sangat yakin semua orang akan dia ada visi dan misi dia yang tersendiri. Okay, apa? So list tau. Macam tadi kita dah kata amanat, in terms of the amanat. So tengok kat dalam skrin, apa amanat kita sebagai seorang ibu? Apa amanat kita sebagai seorang pekerja? Apa amanat kita sebagai seorang student? Okay, kena jaga hubungan dengan supervisor. So itu antara amanat-amanat yang perlu kita jagalah. Okay, alright. Lupa kita punya hashtag hari ni kan? Semangat cakap, we are platinum 200 kali untuk platinum premier dengan we are platinum elite. Okay, 100 kali. Alright, okay. So apa yang mengikat gerak kerja kita ni antaranya adalah of course, okay, kita kena sentiasa percaya kepada Allah SWT, of course, right? Kita kena sentiasa sangat-sangat yakin kepada Allah SWT. Macam saya cakap tadi, bergantung dan merintih, merayu
dan berserah sepenuhnya kepada Allah SWT. Okay, insyaAllah Allah akan tolong kita. But you must, kita kata apa, kena ada, orang kata apa, kena berusaha. Okay, berdoa and then baru kita boleh tawakal kan. So, maksudnya kita dah take action. Okay, yang terus dan selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Okay, and then setia. Okay, kita wajib setia. Right, setia. Setia kepada apa? Kepada Allah memang kita kena percaya. Okay, setia. Setialah dengan keadaan apa yang kita lakukan. Right, jangan terlalu doubtful. Contohlah macam proses yang kita ikut ni kan. So, jangan terlalu curiga ataupun ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan. Okay. So, sangat penting untuk kita firm dengan apa yang kita lakukan. Okay? Alright, dan sentiasa follow the rules lah. Wajib follow the rules. Okay, selagi mana ia tak bertentangan dengan hukum Allah SWT, follow the rules. InsyaAllah, Allah tolong. Okay, kemudian kita kena ada falsafah kita sendiri. Okay, wajib untuk kita ada falsafah kita sendiri. Apa falsafah kita? Okay, saya sangat yakin lah. Itu sangat penting tau sebenarnya. Kita wajib untuk kita ada falsafah kita sendiri. Dan falsafah ni saya suka kaitkan dengan big why kita. Okay, apa big why kita? In order dalam track kita sekarang. Okay, kita ada, kita dalam PhD je ni. You nak habiskan track you. Okay, so apa, orang kata, apa falsafah kita? Ataupun apa big why kita? In order untuk kita habiskan journey kita ni dengan jayanya. Okay, so kita kena ada big why tersebut. That's why kadang-kadang mana yang orang kata apa bersemangat tiba-tiba kalau rasa down ke apa, tengok balik kepada big why kita. Okay, tulis besar-besar apa big why kita. Pelekat dekat tempat yang kita boleh nampak. Okay, yang kita boleh baca selalu. Okay, sebab itu akan kalau kita rasa down ke apa, dia akan upkan balik kita punya energy, kita punya momentum. Sebab kita nampak apa big why kita dan kita akan rasa bersalah kalau kita tak dapat tunaikan big why tersebut ataupun kita tak dapat nak laksanakan big why tersebut. Okay, tolong. Alright. Okay. Dan of course lah, okay, bila you sambung belajar ni sebenarnya you ada agenda tersendiri. Okay, saya sangat yakin. Kenapa you sambung belajar? Mesti ada sebab. Takkan suka-suka hati, tapi mungkin adalah orang yang suka-suka hati je nak sambung belajar, tak ada nak buat apa sambung belajar. Tapi saya sangat yakin lah, okay, saat kita dah masuk dalam jenis ni, sebenarnya kita ada agenda kita tersendiri. Okay, apa agenda yang kita nak lakukan selepas kita, kenapa kita masuk jenis ni, untuk apa? Okay, mesti ada sebabnya. Alright, so senaraikanlah apa agenda-agenda kita dan ini lebih kepada orang kata apa, misi lah, okay, misi kita. Kalau falsafah, misi, okay, ini misi kita. Apa misi kita? Alright, so lepas kita dah habis belajar ataupun masa kita sambung belajar ni, apa misi kita? Selepas kita dah habis belajar nanti, apa misi kita juga? Okay, so sangat-sangat penting untuk kita tahu apa agenda kita, untuk kita, dia akan drive kita. Okay, so bagaimana doktor cakap, kita adalah driver kepada thesis kita. So sama juga kita adalah driver kepada kita punya, orang kata apa, pencapaian kita. Okay, dengan apa yang kita akan capai itu bergantung kepada kita. Okay, dan ingat satu key ni adalah everyone is a champion. Okay, everyone is a champion. Pegang kata-kata tu. Everyone is a champion. Semua orang layak untuk berjaya. Semua orang layak untuk berjaya. Okay, tapi nak berjaya tu kena ada action. Okay, so when you have an action, you ambil action, insyaAllah kita akan dapat kejayaan tersebut. Ingat kata-kata tu. Everyone is a champion. Okay, champion dari sudut apa? Champion ni lah. Ini kita kaitkanlah dengan win-win kita. Okay, sebab tu pentingnya untuk kita update win-win. Kita ada win walaupun kecil. Okay, but it, still kita champion untuk win tersebut. Right? Everyone is a champion. Okay, mungkin champion pagi ni. Okay, macam sekarang dah pukul 8.49. Wow, nama cakap. Okay, dah pukul 8.49. Alright, so kita dah win apa? Pertama, kita dapat bangun awal pagi. Kedua, mungkin kita sempat WIP dengan thesis. Okay, kemudian ni dapat dengar pula mondok, dapat sustain sampai sekarang, alhamdulillah. Okay, so itu champion lah. Okay, everyone is a champion. So sangat-sangat penting untuk kita hargai win-win kita. Okay, alright. Okay, dan saya nak ambil mohon untuk saya pinjam, kata-kata daripada, mana ya? Sekejap eh. Kata-kata daripada kita punya KSN eh. KSN kau masuk sini. Ketua
Setiausaha Negara. Okay. Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Okay. Izinkan saya untuk pinjam kata-kata beliau. Okay. Ini kalau sebut KSN ni, saya terus teringat dekat Tuan Fauzi Said. Okay. Kita dah nampak tu bakal kita punya ketua setiausaha. Okay. InsyaAllah. Okay. Doakan yang terbaik. Alright. Okay, kata-kata beliau adalah lonjakan kecemerlangan perlu digerakkan menerusi pemantapan modal insan, okay, dengan kompetensi masa depan. Okay, lonjakan kecemerlangan. So, you nak berjaya, right? Kecemerlangan tu, words kecemerlangan tu, lonjakan kecemerlangan perlu digerakkan menerusi pemantapan modal insan dengan kompetensi masa depan. So, nak cemerlang, okay, kita kena ada pemantapan modal insan dengan kompetensi masa depan. Okay, so maksudnya, kita kena always you have a planning tadi, okay, untuk feed forward. Alright, pengukuhan organisasi yang lebih fleksibel, ini untuk organisasi ataupun kalau kita kan as a student, serius-serius cakap organisasi saya time tu yang saya perlu uruskan adalah keluarga saya. Okay, this is a part of the organisasi dan juga bagaimana untuk kita handle dengan study kita. So itu, okay, kita ada life dan juga academic. Okay, pengurusan dan pembangunan projek yang lebih pantas serta berimpak tinggi. Pengurusan dan pembangunan. Okey, yang ni terms of negara lah. Okey, tapi kita kaitkan kata-kata ni yang kita boleh guna pakai untuk dikaitkan dengan diri kita sendiri. Pengurusan. Tengok sih, pengurusan dan pembangunan. So, one, bila kita dah dapat uruskan, okey, kita punya life dan akademik tu, insyaAllah dia akan membangunkan, okey, apa yang kita tengah planning at that time. Okay, so pentingnya, okay, nak lonjakkan kecemerlangan. Okay, you nak lonjakkan kecemerlangan depends kepada masa depan kita. Maksudnya feed forward apa yang kita planning. Okay, and that organisasi yang flexible, which is you know how to handle life and academic. Alright, dan juga okay, melalui pengurusan tu, pengurusan dan pembangunan projek yang lebih pantas serta berimpak tinggi. Okay, which is once kita dah dapat handle that life and academic, insyaAllah dia akan membangunkan dan kita akan capai apa yang kita target. Okay, melalui kita punya planning tu, insyaAllah. Alright, so 2021 is the year for acceleration towards civil service excellence, alright. Okay, so lonjakan kecemerlangan ini yang saya nak tekankan. Lonjakan kecemerlangan ini harus dilaksanakan berasaskan nilai-nilai kepercayaan untuk berkhidmat dan dipacu oleh prinsip FASTER. FASTER. F-A-S-T-E-R. FASTER. Okay. F is flat. A is agile. Ini saya tengok dekat Juliana Sulaiman pula, pakar agile expert kita. Agile. Okay, A is agile. Right. S is streamline. Okay, T is tech enable. E is efficient. And R is resilient. Resilient. Alright. So, sangat penting untuk kita ada prinsip faster. Okay. So, insyaAllah. Okay, mungkin kan nanti kalau nak pergi detail satu persatu maksud faster ni, take time pula kan. Okay, tapi as a general lah, faster tu sangat-sangat penting. Okay, so you must flat, agile, okay, streamline, tech enable. Sebab sekarang tech enable, kenapa? Sebab kita sekarang negara tengah towards to IR 4.0 kan. So sangat-sangat penting untuk kita tahu tentang teknologi. Okay, efficient. Efficient. Nampak ni? Efficient. Mana-mana pun kena efficient. Okay, kena buat kerja dengan cepat, kena dengan pantas, kena well plan. Sebenarnya kan, kerja kita cepat dengan pantas ni depends kepada kita punya pengurusan. Well, kita punya planning. Kalau kita dapat plan dengan baik, insyaAllah kita akan dapat ikutnya dengan baik. Okay, so penting. Betapa pentingnya untuk kita efficient dalam apa juga yang kita lakukan. Right, and lastly is resilient. Okay, so saya rasa cukup lah kot. Bebel panjang sangat ni. Okay, so pegang kepada konsep faster ni, insyaAllah. Untuk lonjakkan kecemerlangan kita, but the key is macam saya cakap tadi, okay, feed forward planning sangat-sangat penting, right, and then you try, you must, okay, berdisiplin dengan apa yang kita dah rancang, okay, bijak dalam handle life dan juga akademik untuk memastikan kita dapat apa yang kita rancangkan, apa yang kita planning, right, okay, so bagaimana cik morning talk pagi ni? Allahu Akbar. Okay. Alright. Cukup lah eh. Panjang sangat lah ni lah. Okay. So, itu saja. Okay. Untuk saya pada pagi ini. Untuk morning dog pada 4 hari bulan 2, 2021. Sangat-sangat bersejarah sebenarnya. Okay. Kita nak
Yalah, doktor baru lepaskan semalam kan, and then hari ni terus orang baru kan, so a big surprise jugalah sebenarnya untuk semua orang. Alright, and ingat sentiasa committed, sentiasa konsisten dengan apa yang kita lakukan. Okay, mungkin saya boleh rumuskan as a summary je lah tadi kan, jaga amanat dengan baik. Okay, sentiasa jadi insan yang menang di waktu pagi, mulakan dengan senyuman, jaga amanat dengan baik, okay, buat servis berkala. Okay, kemudian ada nak yang sangat-sangat tinggi, keinginan yang sangat-sangat tinggi, and AK tu mesti kena huruf besar. Okay, letak kebergantungan kepada Allah SWT. Alright, follow the rules. Alright, jangan terlalu ragu-ragu dengan apa juga yang kita dalam proses lah, maksudnya kalau kita nampak proses tu berimpak, jangan terlalu ragu-ragu. Okay, you must learn something, then you tengok, you try, you tengok jadi macam mana. Okay, and then you kena ada falsafah sendiri. Okay, which is this one is more to the VC, dan kita kena ada misi kita sendiri. Okay, in order untuk lead kita dengan apa yang kita nak lakukan dan pegang kepada konsep faster. Okay, so itu saja daripada saya. Kan tak berhenti juga. Okay. So macam biasa saya punya tagline setiap kali sebelum end of this life, right? Sentiasa bermimpi, okay, sebab bangsa postgraduate student ni, kita tahulah, okay, at the end, okay, nak menamatkan tu adalah saat masuk bilik Viva tu kan. Okay, sebenarnya Viva tu sangat-sangat best. Seriously, saya tak tipu. Sangat-sangat best. Okay, sebab tapi wajib you pakai topi learner untuk you rasa kenikmatan Viva tersebut. Okay, dan insyaAllah Allah akan mudahkan, dan kita sentiasa bermimpi bahawa kita masuk bilik Viva tu untuk as a syarat sahaja. Okay, in order untuk orang kata apa, examiner bagi penghargaan kepada kita sebab kita dah bertahun-tahun melakukan kajian tersebut. Alright, dan wajib untuk kita present dengan keadaan yang sangat-sangat berenergetik dan menunjukkan yang kita sangat-sangat expert dalam bidang yang kita lakukan. Right, kita one of the expert untuk bidang tersebut, insyaAllah. Okay, so saya doakan Allah anugerahkan, okay, Vibalicious untuk semua. Okay, dan dianugerahkan Viva Wizard Creation, insyaAllah Allah mudahkan. Okay, so jangan boleh tengok, oh, link dekat bawah tu kita ada tiket nak untuk 2 hingga 4 April 2021. So boleh masuk ke Telegram channel yang tertera seperti di bawah. Okay, tu ada tu. Tengah jalan tu kan. Okay, from zero to hero. Oh, yang ni saya tak nafikan, seriously. From zero to hero. I am nobody. Okay, terus terang. Saya dulu bukanlah siapa-siapa. Okay, I am nobody. Okay, sampai jumpa doktor. Alhamdulillah doktor banyak guide saya. Banyak guide kita lah sebenarnya. Guide kita semua. Yang penting kita trust proses, berada dalam circle yang betul, dan kita ada mentor yang dapat guide kita one by one, insyaAllah. Alright, so jangan lupa nak yang akan datang pada 2 hingga 4 April. Okay, boleh klik that link ataupun boleh contact kepada kita punya platinum. Okay, so platinum boleh keluarkan hashtag masing-masing. Okay, we are platinum 100 kali. We are platinum elite. Okay, 100 kali, we are platinum, premier 200 kali. Okay, boleh keluarkan hashtag masing-masing. Okay, silakan. Alright, okay, so, okay, macam biasa, anda belajar, Dr. Rakyat urus. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.